Halo Bunda, yuk simak 7 cara menambah nafsu makan anak secara alami. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Ada beragam penyebab anak susah makan, bahkan tidak selera makan. Penyebab anak tidak nafsu makan dapat terjadi karena beberapa penyebab seperti kondisi medis tertentu, bahkan perubahan selera makan anak. Nah, berikut ini ada sejumlah cara menambah nafsu makan anak secara alami. Yuk simak. Satu, penyebab anak tidak selera makan. Untuk mengetahuinya, berikut penyebab anak tidak selera makan. Yang pertama, anak cenderung pemilih makan. Yang kedua, alergi makanan tertentu. Yang ketiga, lebih banyak makan cemilan. Yang keempat, sensitif terhadap rasa dan tekstur. Yang kelima, minum berlebihan. Yang keenam, bosan dengan makanan. Dan yang terakhir, anak tengah sakit. Dua, hidangkan menu menarik. Bunda bisa membuat aneka variasi menu menarik dan unik buat si kecil. Misalnya saja membuat kreasi hidangan berbentuk karakter kartun favorit anak. Selain itu, Bunda juga bisa variasikan menu kesukaan anak dengan tampilan menarik dan unik. 3. Sesuaikan porsinya. Orang tua bisa membagi porsi makan anak lebih kecil namun dalam frekuensi lebih sering. Artinya makan sedikit demi sedikit namun habis bisa membantu anak memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan gizinya. 4. Jangan memaksa. Cara menambah nafsu makan anak secara alami salah satunya adalah dengan tidak memaksa anak menyantap makanannya, sebab cara ini bisa membuat mereka cenderung tertekan. Selain itu, memaksa anak untuk makan bisa memicu anak kurang sensitif terhadap rasa lapar. 5. Perhatikan nutrisi anak. Cara menambah nafsu makan anak berikutnya adalah memperhatikan nutrisi anak. Artinya, pastikan bahwa Bunda menghidangkan makanan bernutrisi seperti mengandung mineral, vitamin, serat, karbohidrat, dan lainnya untuk membantu menjaga kesehatan anak. 6. Alternatif ramuan rempah pilihan. Sejumlah rempah pilihan ternyata bisa menjadi cara alami meningkatkan nafsu makan anak, seperti temulawak, habatus sauda, madu, minyak ikan, dan propolis. Bunda juga bisa menambahkan dalam makanan anak. 7. Siapkan cemilan sehat. Cara menambah nafsu makan anak selanjutnya adalah dengan menyiapkan cemilan sehat. Cemilan sehat bisa jadi alternatif untuk menambah nafsu makan anak apabila mereka kurang selera makan. Cobalah untuk menyiasati dengan cemilan sehat agar meningkatkan kembali nafsu makannya. 7 cara menambah nafsu makan anak secara alami. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!